Halo Sobat PW, kita jumpa lagi. Mr. PW sedang berjalan-jalan di kota Bondowoso, di Batu Soon Solor. Dan ini adalah bukti bahwa saya ada di Bondowoso, tertulis Bondowoso. Seperti apa keindahan panorama Batu Soon Solor ini ketika di musim hujan. Kita akan eksplor bersama-sama, semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, kita akan berangkat sekarang. Let's go. Ya pemirsa, ini masih di depan Monumen Geopark Bondowoso. Saya melihat ke arah Batu Soon Solor. Seperti itu, nuansanya lumayan hijau karena memang ya musim penghujan. Dan juga tempat selfie utama terlihat dari sini. Kemudian beberapa gazebo sudah ada dan ada satu kelompok pengunjung yang sedang duduk-duduk santai di gazebo tersebut. Sedangkan yang lain gazebonya masih kosong. Mungkin karena masih pagi ini ya pemirsa, sehingga pengunjung belum datang. Nah, ini adalah pemandangan dari depan monumen tadi. Saya memutar dan kembali ke monumen lagi. Dari sudut yang agak berbeda, masih di depan monumen, saya lebih dekat ke pengunjung ini yang sedang asik ngobrol sambil membuka bekalnya, bekal tamasyanya ini. Terlihat begitu asik ngobrol. Dan ini adalah tulisan Solor Stone Park. Nah, ini adalah reklame atau iklan yang menunjukkan bahwa ada tempat lebih bagus lagi di Batu Soon Solor ini, sehingga harus biaya lagi Rp50.000. Ini juga iklan beberapa tempat wisata lain yang mungkin terjangkau dari tempat ini. Yang ini adalah penjelasan tentang Taman Batu Soon Solor ini. Masih mengarah ke Batu Soon Solor. Dan sekarang saya berada di tempat selfie utama. Seperti ini, nuansanya hitam kanan kirinya. Kemudian papan-papan yang ditata sedemikian rupa. Dan semakin mendekati ke arah batu, jadi ini adalah tempat selfie yang paling dekat dengan batu, atau bisa juga disebut sebagai menara pandang yang paling dekat dengan objek utama wisata di tempat ini. Ini adalah nuansa situasi atau kondisi di sekeliling batu tersebut. Cukup hijau ya pemirsa, karena memang musim penghujan. Dan dari sudut yang berbeda lagi, saya berada di sekitar tempat selfie yang bernuansa kuning dan masih bisa melihat dengan jelas keindahan Batu Soon Solor itu. Terlihat seperti ada rambutnya karena memang ditumbuhi oleh rumput-rumput. Demikian tadi Sobat PW cerita saya dari Batu Soon Solor, Kota Bondowoso. Oke, kita jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya masih bersama Mr. Pewi. See you next time. Dadah.